Hello, assalamualaikum sobat Happy Day. Kali ini saya Lilik Sugianti, mahasiswi Fakultas Pedagogi and Psikologi, program studi Pendidikan Bahasa Inggris yang menjadi salah satu peserta KKN dari Rumah Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 September 2020 di Madin Bani Abdullah. Di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan, Ibu Ana Ahsana El Sulukiyah, MPD. Di mana kali ini saya bersama Madin Bani Abdullah wujudkan Madin berbasis IT. Salah satunya dengan menerapkan media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi. Madin Bani Abdullah terletak di Bangkalan RT1 RW1 nomor 45 Pakak Beji Pasuruan. Madin ini berdiri sejak 1 Juli 1998, sekitar 22 tahun lamanya berdiri. Madin Bani Abdullah memiliki visi yaitu terbentuknya santri berpikir, berilmu, berakhlakul karimah dan terampil. Selain itu juga memiliki visi yang meliputi menyelenggarakan kegiatan zikir, terutama menghafal wirid sesudah sholat, menyelenggarakan kajian ilmu, terutama ilmu agama, menyelenggarakan kajian akhlak dan memberikan teladan akhlak yang mulia, dan menyelenggarakan kegiatan keterampilan sehingga sesudah lulus diharapkan punya bekal hidup mandiri. Madin Bani Abdullah juga memiliki tujuan yaitu menghasilkan lulusan yang selalu senang berzikir, berilmu, berakhlakul karimah dan memiliki keterampilan, dan memiliki moto, modal keberhasilan hidup adalah beribadah, berilmu, berakhlakul karimah dan terampil. Di tengah pandemi COVID-19, santri dan santriwati yang mengikuti kegiatan belajar di Madin Bani Abdullah diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Menciptakan Madin ini awalnya berpikir mari nek TP kita masih ngerti ilmu agama. Akhirnya saya membuka, sebelum ada SK dari Bupati saya sudah, belum ada perda di Kabupaten saya sudah membuka Madin, tapi belum efektif, artinya satu minggu cuma tiga kali. Akhirnya saya pikir-pikir, anak-anak daripada pulang lebih awal, lebih baik saya sempurnakan Madin. Bagaimana Madin itu mempunyai nilai lebih daripada yang lain dalam kualitas dan kuantitas. Terus kepinginnya saya ingin menciptakan Madin ini, siapa anak keluar dari Madin bisa memiliki keterampilan, supaya apa, mereka walaupun masih belum mendapatkan pekerjaan mereka bisa bekerja dengan sendirinya. Inginnya mudah-mudahan ini bisa terwujud, bagaimanapun ya kaitannya dengan dana, mudah-mudahan kita bisa lancar mendapatkan dana agar anak-anak ini harapannya dan harapan saya bisa terwujud. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini Madrasah Diniyah tengah mendidik generasi Z dan Alpha yang sudah melek teknologi. Mereka akan senang dan antusias mengikuti pembelajaran bahasa Arab di kelas jika menggunakan media pembelajaran bahasa Arab berbasis IT. Sehingga dengan rasa senang, cinta dan antusias akan menumbuhkan rasa ingin belajar terus dan menerus.
Kedepannya, mereka akan memiliki skill bahasa Arab yang mumpuni. Oleh karena itu, saya menerapkan media pembelajaran berbasis IT, salah satunya dengan menerapkan media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi secil bahasa Arab. Berdasarkan observasi selama pembelajaran, penerapan media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi dapat merangsang, memotivasi untuk belajar. Ini adalah cara yang tepat untuk memperjelas makna, gagasan pokok, dan kemudahan pemahaman informasi kepada santri dan santriwati. Media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi juga dapat membantu meningkatkan prestasi akademik, mengembangkan pemikiran dan keterampilan kognitif. Ini terbukti dari hasil evaluasi dengan memainkan game mencocokkan kata dan gambar di aplikasi secil bahasa Arab sangat fantastis. Mereka mendapatkan nilai di atas rata-rata KMB Madin Bani Abdullah. Pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi juga dapat meningkatkan motivasi santri dan santriwati, efisiensi waktu belajar mengajar, sehingga target pembelajaran di Madin dapat tercapai. Para santri dan santriwati antusias, senang dan mudah memahami materi, maka target pembelajaran di Madin dapat tercapai. Kelak mereka lulus akan memiliki skill bahasa Arab yang mumpuni. Selain itu, mereka juga berwawasan pengetahuan, berakhlakul karimah dan cinta tanah air, sesuai dengan tujuan dan harapan dari Madin Bani Abdullah.